Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya akan buat video cara-cara untuk menukar loam kereta kenari. Oke, pada mereka yang belum subscribe lagi, saya mohon supaya dapat tekan button subscribe yang kat bawah tu agar anda semua dapat tahu video yang saya akan upload selepas ini. Oke. Jadinya, mari kita teruskan. Untuk kereta yang kali ini, saya akan jack di bahagian depan sebab saya akan buat penukaran lower arm kiri dan kanan. Jadinya saya akan jack depan, tapi untuk video ni saya akan tunjukkan sebelah sajalah. Okey. Okey, sekarang kita buka tayar ni. Sekarang saya dah gun 1, 2, 3, 4 saya dah gun pakai ini. Anda semua dah boleh buka skru ni dulu. Lawan arah jam kena buka. Jadi sebab saya dah buka, saya boleh buka pakai tangan lah dah. Saya dah pakai gun. Okay, lawan arah jam buka. Keluarkan tayar daripada knuckle ni. Okey, benda ni tak semua kereta ada. Ha, macam kereta yang ni, customer saya ni dia pakai benda ala ni. Jadi kita letak tepi dulu. Sekarang saya akan tunjuk di mana kedudukan lower arm. Okey. Lower arm berada pada bahagian bawah. Ha, yang ni. Ni yang kita nak tukar. Batang panjang sana tu. Okey. Jadinya ada 1 2 3 ini. Nampak eh? 3 skru. Okey. Sekarang ni saya akan buka skru di bahagian tengah ini, lawan arah jam. Okay, sekarang saya dah buka. Saya keluarkan wasir dia. Bush ni kita akan tukar juga sekali dengan lower arm. Okay. Bush ni kita akan tukar sekali dengan lower arm. Sekarang kita buka dia punya pin ni. Dia macam pakai dawai je, tapi dia memang pakai pin lah. Kak, tolak dia, tarik keluar, tarik keluar. Nampak? Ha, inilah. Ini. Okey, tadi kita dah buka satu nut. Nut yang kedua kena buka. Ini tadi kita pakai spana 17. Yang ini kita akan pakai 19. Okey, nah yang kedua kita dah buka. Okey, sekarang kita gunakan hammer, kita ketuk di bahagian sini. Ni eh, besi dia ni bahagian sini kita ketuk. Supaya apa? Supaya tiang skru ni kan, ball joint lower arm ni, dia ada clearance gegar supaya dia boleh turun ke bawah dengan mudah. Kalau tak ni nak turun bawah susah. Ha, bila dia ada pergerakan turun, kita selap batang jack.
sorry, batang apa-apa, batang besi lah. Macam saya pakai batang jack ni. Selak dekat sini. Okey, nampak eh? Saya tekan, nanti saya tekan ke bawah. Kita tengok apa jadi eh. Tengok apa yang jadi. Kita tekan ke bawah. Ah, lower arm tu terturun. Kita kasih lepas. Lepas. Tolak. Ah, supaya dia dah tak termasuk ke dalam tu. Okey, kita lepaskan batang besi yang belakang ni lah. Okey. Sekarang dah nampak. Okey, kita dah buka dua nut yang kat ujung ni, ball joint ni, kat tengah dia, tinggal belakang sana tu satu lagi. Satu lagi saya akan buka menggunakan, saya akan gunakan coupling 14. Okey. Wow. Okey, saya dah buka dah skru yang kat belakang sana tu. Ni. Skrunya. Sampai jatuh-jatuh kamera saya. Sekarang kita keluarkanlah lower arm ni. Kita keluarkan dulu bush dia. Bush ni memang kita nak tukar. Okey. Kita dah berjaya keluarkan lower arm. Lower arm ni nak dikeluarkan agak susah sikit lah. Memang susah. Tapi nak kasih keluar kena ikhtiar juga. Okey. Okey, sebelum kita terlupa kan, takut kita tak perasan ke kan. Kat lower arm ni ada satu bush ni. Dia memang bush ni, bila kita lower arm buka, baru dia boleh keluar yang bush yang berdalam pula. Dia memang ada dua, luar dan dalam. Ini bushnya. Okay, duduknya dekat sini. Dia ada sepasang kiri kanan, kiri kanan. So kita pun dah beli yang baru. Kita dah beli yang baru, siap dengan bush. Pastikan bengkok dia ni betul eh, sama eh. Bengkok dia. Sebab dia kanan kiri dia ada lain. Pastikan buka sebelah kanan ke sebelah kiri. Beli pun ikut. Kalau kanan kanan, kalau belah kiri kiri. Kalau tak dia lain. Okey. Sekarang kita nak pasang pula. Okey, kita nak pasang. Kita masukkan satu bush ni dulu. Dia tak kisah mana-mana pun boleh. Depan belakang sama je. Kita masukkan kat tempat asal dia tadi sini. Ada satu. Kita masukkan. Okey. Dah masukkan. Kita akan masukkan lower arm pula. Okey, sekarang kita akan masukkan lower arm. Agak susah juga. Susah. Lower arm ni. Apa? Kita masukkan. Okey. Sekarang kita dah masukkan lower arm. Kita kena masukkan dekat tengah ni dulu. Baru kita masukkan yang hujung sana.
agak susah lah, kalau yang tak biasa memang susah. Okey, sudah settle yang tu. Masukkan batang, kita tekankan dia ke bawah. Kita masukkan balik cut knuckle ni. Okay. Saya masukkan dulu, saya akan tunjuk. Ya. Macam mana kita keluarkan tadi? So kita masukkan, kita tekan tadi batang tu pakai batang jack, pakai batang besi lah, supaya benda ni terturun. Supaya benda ni terturun. Tadi dia ni kan dekat luar, macam tu. Jadi kita tekan, kita masukkan ni, gerakkan knuckle dia ni, kasih masuk dalam. Okay, bawah dia. Okey. Depan ni kita dah masukkan ni, kita masukkan apa, ball joint ni, kita masukkan nut dia dulu. Nut dia ni arah jam pusing. Ini arah jam. Kita masukkan je dulu. Sebab yang belakang sini kita belum settlekan lagi. Yang belakang sana tu. Belakang sana tu kita belum settlekan lagi. Tengah pun belum settlekan lagi. Kita masukkan driver untuk settlekan lubang. Alright. Dah masuk. Ikat arah jam. Okay, kita dah rapatkan yang ujung belakang. Dah rapatkan yang ball joint tengah ni. Sekarang kita masukkan bush lagi sebelah. Masukkan. Masukkan wasir dia. Dan kita pasang nut. Kalau tak boleh ikat, kena paksa sikit. Dia sebab bush baru. Okey. Ikat arah jam, dan bahagian yang sini ada lubang. Okey, bahagian situ ada lubang supaya kita boleh cocok pin ni. Nampak kan, supaya cocok, boleh cocok pin. Agak-agak kuat, pastikan betul-betul kuat. Nampak, tengok lubang, ada lubang kat sini, kita boleh cocok. Sekejap. Kek sikit. Masukkan. Okey, masuk sampai habis. Ni, pin ni. Pin ni kita masukkan sampai habis. Lepas tu kita lipat. Kita lipat dia. Ni kan panjang ni kan. Ni kita bengkok kan.
Saya dah bengkok kan. Ni. Nampak tu. Saya dah bengkok kan tu. Okey. Tu sambung ikat bahagian tengah ni. Boleh ikat kuat lagi. Kalau anda semua dah pasang tiga-tiga ni, skru dan nut, mana-mana pun anda nak ikat dulu pun boleh, tak kisah. Okey. Cuma pastikan kuat saja. Okey. Okey. Siap. Kita dah siap dah pasang lower arm. Dah ikat kuat. Okey, sekarang kita pasang tayar. Tegakkan ni. Ha, kalau tak kuat nak tolak pakai tangan, pergilah dekat steering sana, pusing kan eh. Tegakkan. Ni kalau yang ada adalah, kalau yang tak ada tak ada lah. Okey, kita pasang nak tayar mengikut arah jam. Mengikut arah jam. Dan ikatnya kita mestilah bersilang. Macam atas ni bila kita dah ikat, kita pergi ke bawah. Tepi dengan tepi. Ha, supaya dia center atas bawah gitu. Ha, kita buat pusingan gitu. Okey. Siap kerja kita. Sekarang kerja kita tukar lower arm dah siap, dah settle. Alhamdulillah semuanya dimudahkan. Kepada sesiapa yang belum subscribe, saya minta, saya mohon, saya harap anda dapat subscribe lah channel saya ni. Ni yang tak seberapa. Sebab bila anda subscribe, saya up video, anda akan dapat notification tu lah. Dan jangan lupa untuk like, komen. Dan kalau ada sebarang cadangan atau pertanyaan, tinggalkan dekat komen tulis. Saya akan cuba usahakan lah apa yang anda ingin saya buat video seterusnya. Okay. Assalamualaikum.